Selanjutnya, Ditjen Bea Cukai mencatat lebih dari 216 eksportir dikenakan sanksi akibat tidak memenuhi ketentuan penempatan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam di dalam negeri. Ditjen Bea Cukai menyebut ratusan eksportir tersebut mendapat denda dengan denda 53 miliar rupiah. Langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk memastikan pasokan falas dalam negeri terus dilakukan dengan pelaksanaan ketentuan devisa hasil ekspor. Hal ini seiring meningkatnya harga komoditas dunia terutama hasil tambang yang membuat neraca perdagangan nasional telah mengalami surplus selama 31 bulan berturut-turut. Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai telah mendorong pengawasan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE-SSDA sejak peraturan tersebut digulirkan. Dirjen Bea Cukai Askolani melaksanakan sebanyak 216 eksportir telah melakukan pelanggaran DHE-SDA, sehingga telah dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Askolani menyebut para eksportir tersebut dikenakan denda yang total mencapai 53 miliar rupiah. Untuk itu, Dirjen Bea Cukai memastikan para eksportir tersebut harus membayar denda akibat tak menaruh devisanya dalam negeri, maksimal 7 bulan sejak surat tagihan denda diberikan. SDA, denda yang telah dikenakan saat ini mencapai 53 miliar yang dikenakan terhadap 216 lebih eksportir yang sesuai dengan ketentuan dikenakan denda dan mereka memiliki batas waktu pelunasan tagihan selama 7 bulan sejak diterbitkannya surat tagihan. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah masuk sekitar 4,5 miliar dari hasil jatuh tempo denda yang harus mereka bayar yang tentunya untuk kedepannya akan kita pantau dan diselesaikan sesuai dengan kewajiban. Askolani menambahkan bahwa hingga saat ini denda yang sudah dibayarkan ke pemerintah sekitar 4,5 miliar rupiah. Untuk itu pihaknya memastikan akan menagih kewajiban denda yang belum dibayarkan ke negara sebelum jatuh tempo. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IDX Channel. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Kisha 7.